Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat menggendut dimanapun berada. Ya, kita sekarang tunggu ka lokal Garut Cibatuan. Nah, ka lokal ini dari Purwakarta nih. Ka lokal Purwakarta ke Garut. Ini berangkat dari Purwakarta kurang lebih jam 4 pagi ya. Nah, ini jam 4 pagi, nanti berangkat dari Garut jam 10.55. Nah, ini tiketnya murah banget nih, kisaran berapa ya, di bawah 15.000 lah kalau nggak salah. Nggak tahu 13.000 apa 14.000 ini harganya. Kali ini dulu cuman sampai Cibatu ya, karena sekarang stasiun Garut sudah diresmikan, jadi sekarang sampai Garut. Alhamdulillah penumpangnya antusias, masyarakat Garut sangat bagus nih, penumpangnya bagus. Lebih dari berapa ya, pernah naik itu, pernah lihat penumpangnya banyak banget pokoknya. Mungkin lebih dari 300 orang penumpangnya ini. Lagian kan harganya murah. Ini kalau ke Jakarta aja pakai ini nggak nyampe 50.000 nyampe ini. Ada juga Cikurai itu, harganya murah. Selamat pagi dan selamat datang bagi para penumpang kereta api lokal Garut Cibatuan. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cibatuan. Cikurai itu malah lebih murah, 45.000 Garut sampai Pasar Senen. Nah, itu persyaratannya bagi yang vaksin, baru vaksin 2 itu harus antigen ya. Harus antigen baru vaksin 2. Dan itu kalau enggak salah dari usia 17 tahun ke atas. Kalau usia 17 tahun ke bawah itu kayaknya enggak antigen ya. Kalau vaksin 1 apalagi belum divaksin itu harus PCR. Kecuali yang nggak bisa divaksin, orang sakit, itu harus ada keterangan dari dokter atau dari rumah sakit ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Ya, sahabat-sahabat semuanya, kita lanjut ya huntingnya. Ini masih di sekitaran stasiun Cibatu ya. Di sebelah barat nih. Tuh. Stasiunnya agak jauh. Sekarang ini akan lewat KA KA Pasundan tambahan ya. KA Pasundan Lebaran. Nah, dengan nomor KA 7038B. Nah. Ya, bagi sahabat-sahabat semua yang mau mudik atau arus balik, ini masih ada KA tambahan. Ini tiketnya sama kayaknya dengan yang Pasundan reguler ya. Dan untuk mendapatkan tiket itu sekarang sudah sudah gampang gitu. Bisa online, bisa di KAI akses ya. Ya, bagi sahabat-sahabat yang memerlukan tiket, jadi
yang online itu kayak akses nggak usah antri lagi, tinggal beli. Nah bayarnya itu bisa di ada aplikasi apa ya, link aja bisa. Ada di kayak akses juga KIPay itu bisa diaktifkan. Nah itu untuk bayarnya. Dan itu nggak perlu dicetak lagi tiketnya. Nah nanti pas di boarding cukup diperlihatkan barcode-nya. Nah ini KA Pasundan tambahan. Wih ngedim. Asisten masinis menyapa dengan ramahnya, alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak masinis. Selamat di perjalanan, selamat sampai tujuan ya. Nah, gitu aja sekedar informasi ya tentang tiketing ya. Jadi sekarang lebih gampang lagi mendapatkan tiket. Bisa juga di Traveloka itu bisa. Nah, ini kita hunting bareng nih sama Pak Ahmad Qosim nih. Tuh Pak Ahmad Qosimnya tuh gerusukan di kebon. Tadi pagi mah sama Pak Hadi ada kumplit pokoknya mah. Ya. Ya, mungkin hunting hari ini dicukupkan sampai di sini dulu ya. Tapi ketang mau cegat ini KA lokal yang dari Garut ya, Garut Purwakarta nanti di sana nih, di sana di pintu perlintasannya ya, kita jangan tutup aja dah. Kita menuju ke sana nanti keretanya kurang lebih jam 11.30-an kurang lebih ya. Oke, kita lanjut ke sana, kita cegat kereta Garut Cibatuan. Ya sahabat semuanya, ya ini percabangan ya di stasiun, posisinya di stasiun Cibatu, percabangannya percabangan antara ke Garut dan ke Tasik. Nah yang dekat ini, yang ini ke Garut, nah yang ini ke Tasik ya. Ya, ya kita tunggu di sini, mungkin agak depan di sana nah. Di sana kita tunggu masuk ke apa lokal ya, Garut Cibatuan, Garut Purwakarta. Oke, kita lanjut tunggu keretanya ya sahabat-sahabat Manggendut dimanapun berada. Nah ini KA Pasundan reguler ya, KA Pasundan yang aslinya, bukan yang tambahan lebaran ya, dengan nomor KA286C. Nah, ini barusan semboyan 35-nya tanda sudah diberangkatkan, sudah terdengar ya. Nah, ini Pasundan berangkat stasiun Kiara Condong untuk tujuan terakhir Surabaya Gubeng. Ini jalur dari Garut nih, belum kelihatan nih kalau lokal, kalau bareng loh mantap. Nah ini KA jarak jauh ya, ini wajib antigen bagi yang baru vaksin kedua ya. Yang baru vaksin kedua wajib antigen, dan yang baru vaksin pertama harus PCR. Antigen itu berlaku untuk 1 kali 24 jam. Jadi kalau mau naik ini 1 kali antigen itu. Ini pakai lok CC203 nih. Siapa nih
Sundan ya. Setelah ini kita tunggu KA lokal Garut Cibatuan dari arah Garut sana. Oke, tunggu videonya KA lokal Cibatuan. Ya, inilah KA lokal Garut Cibatuan. Dari Garut berangkat jam 10.55 tujuan akhir stasiun Purwakarta. Dengdek euy. Kalau laun. Cibatuan ya, ini berangkat dari stasiun Garut jam 10.55 ya, untuk tujuan akhir stasiun Purwakarta. Oke, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita akhir saja hunting hari ini sambil papanasan. Aduh. Kita lanjut lagi ya, kayak di video anu salajengna. Ulah hilap di sub break, di like, komen, sarang dibagikan. Oke, mangga, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.